Baik, untuk mengulas lanjut berkenaan keputusan KDNK suku pertama 2023, kita bersama dengan Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Selamat tengah hari, Dr. Afzan Nizam. Ya, selamat tengah hari, Ji. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada buletin awal ini jam ini. Mungkin reaksi awal doktor kepada keputusan KDNK ini serta apakah sektor-sektor yang mendorong kepada pertumbuhan suku pertama ini? Okay, saya melihat pertumbuhan ekonomi pada kali ini memang orang kata tu is a decent orang kata tu growth rate punya trajectory dan ianya amat bersesuaian dengan apa yang sedang berlaku dari segi pemulihan terutamanya dalam sektor-sektor berkaitan dengan pelancongan, sektor-sektor berkaitan dengan industri penerbangan dan sebagainya, dan ianya bertepatan dengan trend yang mana pembukaan ekonomi itu terus-menerus berlangsung dan ini memberi kesan positif kepada momentum pertumbuhan ekonomi negara dan dia memberi kesan limpahanlah kepada sektor-sektor yang lain. Dan bila perkara ini berlaku dengan momentum pasaran pekerjaan juga menunjukkan trend yang meningkat di segi pengujudan peluang pekerjaan dan penurunan dari segi kadar pengangguran dan sebagainya, itu memungkinkan perbelanjaan swasta itu untuk menjadi satu trend yang positif. Jadi dengan disebabkan itu, maka saya kira dengan pertumbuhan yang dikira sihat dan sebagainya, memungkinkan untuk pihak bank negara untuk menaikkan kadar OPR baru-baru ini. Jadi secara umumnya saya melihat pertumbuhan pada suku pertama ini dalam keadaan trajectory yang positif lah. Doktor, pandangan doktor bagaimana pula kepada untuk suku-suku seterusnya, adakah sustainable? Okay. Dari segi pertumbuhan sukuan, saya melihat dari segi dia macam story of two halves lah. Maksudnya separuh tahun pertama ni mungkin satu pertumbuhan yang baik disebabkan limpahan pembukaan ekonomi tersebut. Tetapi bagi suku separuh tahun yang kedua pula, mungkin dia punya outlook tu ataupun tinjauan itu agak mencabar. Pertamanya kita melihat dari segi sudut base ataupun base yang tinggi lah yang dicatatkan pada tahun lalu. Jadi untuk mencatatkan momentum pertumbuhan yang berterusan yang dalam keadaan yang sama itu agak sukar. Dan pada masa sama juga kita melihat suasana ekonomi global juga semakin mencabar pada masa ini. Dan sudah pasti ia akan memberi kesan lah kepada momentum pertumbuhan pada masa-masa sekarang. Jadi saya kira suku ketiga, suku keempat tahun ini saya kira pertumbuhan itu tidaklah seperti yang kita bakal capai untuk yang buat masa sekarang ini, mana dia menjadi angka 500 lah. Seperti apa yang dikatakan oleh doktor juga, apa mungkin faktor luaran, external factors serta downside risk yang perlu ditelitikan pada suku-suku akan datang? Okay, external factor ni banyak yang buat masa ini kita lihat kesan kenaikan kadar faedah terhadap sektor perbankan di Amerika Syarikat. Dan juga kenaikan harga komoditi akibat dari peperangan di Ukraine dan sebagainya. Dan sekarang ni di Amerika Syarikat, isu berkenaan dengan ceiling hutang kerajaan mereka ni masih lagi orang kata tu menjadi masalah dari segi persetujuan di antara ahli-ahli Kongres. Jadi kalau isu ini tidak diselesaikan dalam masa yang terdekat, ia dikhawatir akan memberi kesan sentimen yang negatif kepada pasaran kewangan dan akibat sentimen ini yang negatif ini boleh memberi kesan pula kepada aktiviti ekonomi benar atau re-economic activities. Jadi saya kira banyak risiko itu berkenaan dengan sektor luaran. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, sudi untuk memberi sedikit ulasan awal susulan daripada keputusan KDNK suku pertama 2023.